Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan akan mempercepatkan projek tebatan banjir, projek pembangunan lembangan sungai bersepadu, PLSB Sungai Golok di Kelantan yang mampu mengurangkan bencana banjir. Perdana Menteri berkata, ia akan dibuat secara rundingan terhad yang mampu mempercepatkan projek berkenaan tanpa kos berlebihan. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS SMK Tengku Panglima Raja di Pasir Mas hari ini. Yang turut hadir Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan Pengarah Kesihatan Negeri Dato' Dr. Zainin Hussein. Terima kasih kepada pegawai jajahan dan juga Ketua JPS tadi yang beri taklimat lengkap dan saya beri jaminan tentang langkah mempercepatkan projek Sungai Golok fasa pertama dan fasa kedua. Walaupun projek tempatan banjir itu kita tangguh sebentar, bukan tangguh projek, tangguh kerana saya mahu dijalankan dari proses tender, walaupun tender terhad, untuk memastikan tidak ada kos yang berlebihan. Dan saya bagi jaminan sebaik saja JPS kemuka Kementerian Kewangan, Kementerian Kewangan akan menyegerakan fast track untuk meluluskan dengan syarat ia bukan berminat terus, untuk menjamin supaya kos tidak meningkat.